Astana Utara di Kampung Nayu, Kelurahan Usukan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan makam bersejarah. Di tempat ini dimakamkan Adipati Pura Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6, keluarga dan abdi dalemnya. Sebelum dijadikan sebagai makam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6, makam itu adalah tempat pengungsian warga. Raden Mas Haryanto mengisahkan sekitar tahun 1948 sampai 1949 terjadi perang kemerdekaan dan puluhan mortir Belanda dijatuhkan ke lokasi pengungsian itu. Anehnya, mortir-mortir Belanda yang dijatuhkan tersebut tidak ada satupun yang meledak. Pada tahun 1914, Mangkunegara VI dengan lapang dada mengundurkan diri sebagai pengageng di Pura Mangkunegara. Pada tahun 1928, tepatnya 25 Juni, Mangkunegara VI wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Kemudian jenazah Mangkunegara VI dibawa ke Solo menggunakan kereta api dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Sampai di Solo, jenazah disemayamkan di Tiong Ting Solo dan disambut oleh para pengikutnya dan warga Cina saat itu. Persemayaman di Tiong Ting ini atas permintaan masyarakat Cina pada waktu itu. Karena merasa beliau sudah tidak lagi menjadi raja atau pengageng, maka beliau tidak mau lagi masuk ke Pura Mangkunegara. Makanya disemayamkan di Tiong Ting. Setelah itu, jenazah diberangkatkan ke Astana Utara menggunakan kereta kencana. Selain untuk dirinya, lahan yang dibelinya pada tahun 1909 dengan luas 14.000 meter persegi itu juga digunakan untuk pemakaman anak-anak hingga para pengikutnya. Beliau juga yang merencanakan tempat pemakamannya. Dulu namanya Manyu Giriyoso, sekarang Nayu. Beliau menyiapkan tempat biar bisa berkumpul dengan putra, cucu, wayah, sampai canggah dan wareng. Tidak ada larangan atau penolakan terhadap Mangkunegara VI untuk dimakamkan di Mangadeg atau Astana Girilayu. Namun Mangkunegara VI telah mempersiapkan pemakamannya untuk dirinya sendiri di Astana Utara.
keberadaan Astana Utara Nayu, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo sebagai tempat peristirahatan terakhir Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara ke-6 dinilai masih belum diketahui masyarakat luas. Minimnya sarana dan prasarana pendukung membuat keberadaan makam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6 tidak banyak diketahui masyarakat. Bahkan masyarakat di lingkungan sekitar pun tidak mengetahui makam tersebut. Namun demikian, keberadaan Astana Utara Nayu mulai terangkat kembali seusai berbagai gelaran yang dilakukan di Astana Utara.